gimana kabarnya coba dipersiapkan punya uang koin Waalaikumsalam Mbak Reni nah, persiapkan Ya, persiapkan dua atau tiga ya uang koin nanti kita mencoba menghitung peluangnya koin. Woi, <laughs> boleh mbak oh, Bintang? Okay. Hmm. boleh itu mbak nanti paketing saya ya buat kenangan <laughs> nih koin dari mbak bintang satu toples itu <laughs> <laughs> Maaf ya agak rame karena ini masih di sekolahan ada acara kegiatan makanya agak sedikit berisik nah masalah ya Oke, okay? ya yeah. sudah persiapan semua ya. <tuh> nah, kita coba untuk mulai untuk pembelajarannya. Mari sebelum kita mulai kita berdoa dulu semoga untuk pembelajaran kali ini saya lancar dan juga bisa diberikan kemudahan dan belajar ya. Mari berdoa bersama-sama bisa mencari kata sama ya Alfa TH ya untuk malam ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian ya peluang suatu kejadian tapi sebelum kesini masih ada sedikit materi kemarin yang belum selesai yaitu tentang kombinasi untuk kemarin kombinasi sudah atau belum baru sampai permutasi ya kemarin ya materi yang kemarin baru permutasi ya belum sampai kombinasi ya <tuh> kalau kombinasi di sini adalah yaitu susunan dari n unsur tanpa me... oh kuartil sudah <laughs> sudah lama itu Mbak kuartil sudah ada dua kali pertemuan lagi yaitu tentang peluang ya yaitu tentang permutasi ada faktorial nah ini permutasi ada permutasi siklis ada permutasi eh, apa permutasi siklis terus ada apa lagi permutasi khusus gitu ya nah ini nah malam Mbak Maya malam semuanya ya <tuh> nah untuk kombinasi di sini adalah tanpa me... tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan urutan susunan contohnya seperti ini nah rumusnya Iya, Pak Bintang. Iya, itu pertemuan yang siang tadi ya siang. Iya, nah. itu pertemuan siang. Karena minggu kemarin kita tidak bisa bertemu ya, nah, ada satu hal yang saya ada cara tidak bisa ketemu. Nah ini. Nah, untuk kombinasi. Iya, nggak apa-apa, Mami. Ya. Kombinasi yaitu C sama dengan n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial nah ini ya untuk kombinasi yaitu n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Contohnya seperti ini. Contohnya kombinasi tiga huruf a b c Jadi banyaknya kombinasi tiga huruf disebut adalah nah ini jadi tiga huruf a b c jadi banyak kombinasi tersebut adalah nah di sini untuk kombinasi uh, ada tiga huruf berarti ada Maaf ya tadi koneksinya terputus. Sebentar ya. Nah, tadi maaf tadi terputus ya. Koneksinya. Ini banyak kombinasi sama dengan m dari n unsur maka sama dengan n unsur banyaknya banyaknya unsur dibagi n cara penyusunan kali r penyusunan gitu. Jadi di sini kita bisa ada tiga huruf ini jangan tiga huruf ya biar nanti nggak ketemu nol ya. Kalau ini nanti ketemu nol. Mungkin a, b, c dan d biar nggak ketemu nol. A, b, c dan d. Hmm. Maka ini rumusnya bagaimana? Kita bisa selesaikan kombinasinya adalah C sama dengan tulis ini aja C n-nya berapa? n-nya 4, r-nya 3. Karena kombinasi 3 maka sama dengan ada 4 faktorial dibagi 4-3 faktorial kali kali ya 3 faktorial. Hmm, maka kita bisa peroleh di sini sama dengan 4 faktorial itu berapa? Kemarin 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 4 faktorial. Dibagi dengan 4 min 3 faktorial berarti 1 faktorial 1 faktorial itu 1 kali 3 faktorial berarti 3 kali 2 3 kali 2 Nah berarti berapa hasilnya? Berarti ada sama dengan 4 kali 3 berarti 12 24 dibagi 6 ya 24 berarti ketemunya 24 dibagi 24 6 24 dibagi 6 24 dibagi 6 berapa? 4 Jadi hasilnya adalah kombinasinya sama dengan 4 Ya, betul. Ini untuk kombinasi. Contoh lagi, Untuk menyambut HUT hari ulang tahun Republik Indonesia Desa Sukasari membuat kombinasi 4 bendera dari 8 bendera. Berapa banyak kombinasi yang dapat dibuat? Nah, ini. Berapa kombinasi yang dapat dibuat? Nah, ini kita bisa selesaikan yaitu n-nya sama dengan berapa? n n-nya sama dengan 8 n-nya sama dengan 8 r-nya sama dengan 4 karena kombinasinya 4 tadi r-nya sama dengan 4. Maka rumusnya kita langsung masukkan ke rumus. Jadi C sama dengan 8 faktorial dibagi 8 4 faktorial ya. 8 4 faktorial 8 min 4 faktorial dikali 4 faktorial hmm. ini sama dengan berapa ada 8 faktorial 8 kali 8 kali 8 kali <tuh> 7 kali 6 ya kali 6 kali 5 kali 4 faktorial kebagi 4 faktorial dibagi 4 faktorial ini 8 nya hilang ya 8 ini ya 4 faktorial kali 4 faktorial nah ini dicorek Nah, jadi berapa hasilnya? 4 faktorial kan 4 kali 3 Jadi 4 faktorial sama dengan 24 kan? 4 jadi 24 Nah berarti ada 8x7 kali 8x7 kali 6 kali 5 Jadi 30x7 20x7 kali 8 Berapa hasilnya? dibagi 24 sama dengan 70 kombinasi ya. Nah, berarti ada 70 kombinasi. Nah, ini yang dapat disesuaikan adalah mempunyai 470 kombinasi. Karena 387 kali 6 kali 5 itu sama dengan 1680 dibagi 24 sama dengan 70 kombinasi ini Paham ya untuk ini ya Silahkan yang mau ditanyakan boleh Tidak mungkin Kalau yang bawah balik lebih besar tidak mungkin Karena apa? N nya kan hanya 8 nggak mungkin kan buat kombinasi dari 8 Buat 10 kombinasi tidak mungkin Karena hanya banyak 8 Nah itu tidak mungkin hmm, Pasti lebih kecil Misalkan saya mempunyai uang 500 dan 1000 sebanyak 10 buah Nggak mungkin kan kita buat kombinasi Lebih dari 10 Apakah bisa misalkan warna merah, putih, hijau, biru dan sebagainya? Ada warna 10. Nah, pasti lebih kecil itu. Tidak mungkin lebih besar. Gitu hmm. ya. Paham hmm. untuk ini? Ini adalah materi terakhir kemarin yang belum sampai selesai untuk materi kombinasi. Sekarang kita lanjut materi baru yaitu tentang peluang kejadian. Ini sudah saya hapus, kita hapus dulu untuk peluang kejadian. bentar ya belum keluar ini nah peluang kejadian yang pertama yaitu tentang peluang kejadian nah peluang kejadian yang pertama yaitu ada kita peroleh yaitu kita harus menentukan pengertian dari ruang sampel dan kejadian Nah, sebelum ke pengertian itu kita harus melakukan ada yang namanya percobaan. Percobaan apa itu? Ruh? Nah, percobaan adalah suatu tindakan yang menghasilkan suatu kejadian. Ini namanya percobaan. Contohnya kita mempunyai dua uang koin. Nah, uang koin. Nah, kita lempar pasti kan antara gambar uang dan angka ya, itu ya. Gambar dan angka. Kalau kita lempar pasti kemungkinan munculnya kalau tidak gambar ya angka angka kan seperti itu ya bisa dimahami ya jadi ruang sampel kita nah, masa kecil ingat ya main jendek jempol masih ingat ya waktu kecil kita akan pernah main ya jendek jempol itu ya suruh nembak jendek atau jempol itu ya pakai uang koin itu ya iya kan nah ini jadi percobaan berarti cara kita melakukan melempar selentik nah, sentil atau itu ya itu kan akan memutar nanti setelah ditutup akan muncul gambar apa mungkin bisa muncul gambar atau mungkin bisa muncul ang angka ini namanya percobaan prosesnya untuk melemparnya itu namanya percobaan nah berapa kali untuk melemparnya nah ini adalah sebanyak berapa kali tiga kali berarti tiga kali nah, cara melem dilempar secara tiga kali seperti itu Hmm. paham ya untuk percobaan ya sekarang yaitu ruang sampel ruang sampel adalah yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dinamakan ruang sampel berarti kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan itu namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel saya disebut dengan huruf singkat dengan huruf S. Terus kejadian adalah sembarang himpunan bagian dari ruang sampel sedangkan kejadian yang hanya memuat satu titik sampel disebut kejadian jad sederhana. Nah, titik sampel adalah setiap anggota pada ruang sampel. Contohnya seperti ini. Nah, itu memudikan. Berarti misalkan ada cobaan seperti ini. Nah, dua mata uang dilipat sama-sama. Kemungkinan yang akan terjadi adalah titik-titik-titik. Nah, Nah, untuk uang itu biasanya gambarnya apa? Gambarnya apa saja? Untuk uang betul ya itu kemungkinan orang dan tulisan berarti ada dua muka ya antara orang dan tuli tulisan nah ini nah kalau dua ini berarti bisa kita gunakan kalau ada dua uang berarti kalau ada dua uh, uang logam berarti gambarnya ada <tuh> ada dua orang dan dua tuli tulisan kemungkinan dia muncul itu apa aja hmm. kemungkinan muncul itu kan bisa ya Kemungkinan munculnya itu kan mungkin kedua uang tersebut bisa gambar apa orang orang, hmm, kan bisa kan orang-orang atau -orang, apa lagi? Ya bisa orang tulisan, bisa jadi orang dan tulisan. Hmm, ini kejadian pertama mungkin di lempar sepertama ketamunya adalah munculnya orang-orang. Di uh, lemparan kedua mungkin keluarnya orang tulisan. Di lemparan ketiga mungkin apa? Eh? Ya, apa? Orang-orang ya. sudah, orang tulisan sudah yang belum apa tulisan tulisan, nah betul, nah tulisan tulisan, apalagi mungkinan yang lainnya lagi mungkin ada satu lagi yaitu kebalikannya di orang untuk bisa tulisan o oh, tulisan orang. Nanti kemungkinannya dari dua dari dua orang logam itu bisa muncul empat kemungkinan. Mungkin bisa orang-orang, orang tulisan, tulisan-tulisan, mungkin tulisan oh orang. Jadi ada empat kemungki kemungkinan. Nah ini. Kalau yang pertama kan mungkin yang awal ketemu orang baru tulisan, yang kedua Mungkin kalau yang pertama orang-orang, dilempar -orang. kedua di orang tulisan. Mungkin dilempar ketiga ketemu tulisan tuli tulisan. Mungkin yang terakhir keempat mungkin bisa lagi tulisan oh orang. Nah, ini. Ini ada empat kemungkinan munculnya. Ini ada empatnya ini. Nah, setelah itu, kita bisa menentukan dari empat ini kita mempunyai apa sampel ya. Nah, maka ruang sampelnya adalah ini. Ini disebut uh, ini ya. Ini empat ini. Ini dinamakan ruang sampel. Ini disebut empat ini disebut dengan ruang sampel. Ya, dan jumlah empat ini satu dua tiga empat dinamakan dinamakan apa? Dinamakan anggota dari ruang sampel. Jadi ang jadi anggota ruang sampel itu biasanya disingkat N S ini sama dengan ada berapa ada m empat jadi ruang sampelnya itu ada empat orang tulisan 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 oh orang ada empat ya ini Nah, berarti sudah tahu ya? Nah, ini kita tahu, berarti ada yang namanya kemungkinan dari suatu kejadian. Kalau tiga, bagaimana? Kalau tiga, mata uang, kemungkinan yang muncul apa saja? Coba, kalau tiga, ayo. Kalau tiga, bagaimana? Berapa anggota ruang sampelnya? Iya orang-orang-orang. Berarti ada berapa? Kira-kira. Ayo kita tulis, saya tulis ya di sini. Nah. Ada orang, orang saya singkat o ya. Orang-orang-orang. Terus apa lagi? Hmm. Orang tulisan orang boleh. Orang tulisan orang hmm. apalagi <tuh> tulisan orang-orang boleh tulisan tulisan orang-orang terus apa lagi tulisan tulisan orang boleh betul Pak Mi T tulisan tulisan orang boleh terus apa lagi kalau tiga masih kurang orang orang T ya orang orang tulisan terus apa lagi orang orang T sudah TTO sudah, TOO sudah, OTO sudah, OOO sudah. Berarti ada <tuh> TTT. Harus ada 9 ini ya. 1 2 3 4 5 6 kurang 3. Ada 6 atau kurang ada 9? OOO sudah OTO sudah TOO sudah TTO sudah OTT sudah T -o -o sudah TTO sudah OTT OTT belum ya O O -t -t. apalagi baru TOT ya belum ya T O T betul. T O T betul. Apalagi kurang satu yang belum apa di situ kurang satu ini apa kurang satu baru delapan ya 9 ya T O T O O O O T O sudah T O O sudah t o sudah, T-T-O sudah, O-T-T sudah, T-T-O sudah, O-T-T sudah, T-O-T o Ada yang dibalik mana? Nggak ada yang dibalik ya O-T-T O-O-O, O-T-O, o, T-O-O, T-T-O, O-O-T TTO belum ada ya TTO belum ada situ sudah ada TTO OTT OOT TTO mana TTO TTO OTT TOO OTT TOT Enggak, satu OTO satu Apa yang belum ini? Coba, ayo kita koreksi bersama. Kurang satu ini, sembilan ya harusnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebentar yang belum. Hmm. O, OOO O, gandengan. O, 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 gandengannya. T, 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 sudah. Ini <tuh> mana yang tadi? Tidak ada orang, tulisan-tulisan orang ini memang. TOT sudah, ya. Ini sudah, ini sama, ini kelengkesannya. Oto di -t TTO ini paling aneh OTT TTO OTT ini Ya, kalau orang tulisan tulisan orang ini boleh dibalik ini nggak boleh dibalik <tuh> oh iya betul ya sudah 8 sudah selesai habis karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya betul karena kan gambarnya ada dua ya gambar mukanya ada dua 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8 bukan 9 betul ya nah, maaf ya betul sudah semua berarti ini ya o o o o t o t o -T -O, -T -O, -T o t t o o o t t t t o t t t t o sudah betul ini hanya 8 maaf maaf nah karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya betul nah ini berarti banyaknya anggota ruang sampel ini ada berapa ada adalah 8 ya banyaknya anggota ruang sampel ini ada 8 jadi banyaknya anggota ruang sampel ini ada delapan ya ada delapan yaitu antara lain o o o o t o t t o t t o o o t t dan t t o t t dan t o t nah sekarang pertanyaannya begini pertanyaannya berapa kali kemungkinan yang muncul paling sedikit dua orang nah pertanyaan seperti itu Jadi nah. kita bisa jawab paling sedikit berapa? Nah, berarti yang paling sedikit muncul itu <tuh> maaf itu berapa orang yang paling sedikit dua orang berarti yang O nya dua ada berapa kali yang O nya dua yang O nya dua ada berapa kali berarti ada paling sedikit O O O ikut tidak O O O ikut tidak ikut ya karena paling sedikit dua kali, nah, berarti ada o t o o t o terus apa lagi ada lagi yaitu t o o t o o apa lagi o o t ya o o t ada lagi selain ini yang munculnya paling sedikit dua orang berarti ada OOO, OTO, TOO, OOT Eh, ada berapa jadinya? Ada kemungkinan ada 4 k, 4 kali. Nah ini, paham ya sampai sini? Terus saya tanya kemungkinan yang keluar <tuh> dua tulisan. Pertanyaannya ada? ada berapa? jadi ada apa aja? Kemungkinan yang keluar kemungkinan tulisan, dua tulisan. Ya, bisa kita mulai dari TTO ya. OTT boleh. <tuh> Di sini ada TTO dulu. TTO biar urut biar mudah. Biar enggak kelewatan. Terus apa lagi? OTT ya OTT Terus apa lagi? TOT <tuh> Ada lagi yang T nya 2 Selain 3 ini TTT tidak ikut Mbak Dewi Karena yang muncul hanya dua tulisan Kalau lebih dari dua tulisan TT nya ikut Ya dua tulisan berarti kan T T O, -o, -t 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 -o -t ada lagi yang T nya dua di situ muncul <tuh> berarti ada berapa hanya ti. tiga ya nah tapi kemudian yang muncul uh, ini ada tiga hmm. <tuh> nah pertanyaan lagi kemungkinan yang muncul satu <tuh> satu tulisan ada berapa ada berapa kemudian munculnya satu tulisan yaitu apa kalau ada dua bintang kalau ada dua apa sih ya o t o terus apa lagi o t o -t o o apalagi ada lagi o o t ikut ya o t karena o o t ya maaf o o t paling sedikit satu ya <tong> t o o sudah o t o sudah Berarti ada berapa? Paling sedikit muncul satu tulisan OTT kan nah, orangnya dua, orangnya satu, T-nya dua. Nah, ayo dipahami. Kemungkinan munculnya satu tulisan hanya T-nya hanya satu pada tulisan. Berarti satu saja. Hmm. Berarti ada di tiga. <tuh> Sekarang saya munculnya Nah, sekarang bagaimana ini? Munculnya paling sedikit satu orang dan dua tulisan. Yuk, coba yang mau menjawab siapa? Munculnya paling sedikit satu orang dan dua tulisan. Berarti ada O T T apalagi ya munculnya ada satu O nya satu T nya dua O T T apalagi T T O ya terus <coughs> apa lagi T O T betul Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi tidak? Sampai sini Ada yang bisa menemukan lagi? Berarti ada berapa? Nah, kalau tidak ada berarti ada di Tiga <tuh> Ada Hmm Ya, berarti paham sampai sini. Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan tanyakan. Kenapa tak panik, Pak? Bicara sendiri, Pak. Bisa lanjut? Anda understand? Oke, okay, contoh model lain. Pakai apa? Atur remi atau remi apa pakai dadu? dadu boleh tahu ya pemain dadu ya ada berapa muka dalam dadu permukaannya ada berapa kalau dadu Hah? hanya empat pernah main ular tangga oh Mbak bintang tujuh katanya jalan ayo kalau mau membuat dadu dadu itu pernah main ular tangga ya berarti ada berapa mukanya ada en ada en enam ya ya oh, keempat lagi permukaannya untuk mata dadu itu ada 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan pernah main ular tangga ya monopoli kalau gak pernah pernah main monopoli nah sering nah itu <tuh> monopoli itu kan nah, 6 itu sama permukaan dadu sama monopoli itu sama nah, ada 6 kan nah, bukan 4 hmm, kita hapus ini ya ini ada enam ya hmm. <guluh> nah, itu permainan kita masa masih kecil ya yaitu <guluh> nah, ada enam ya nah, permukaannya ada enam nah ini untuk untuk ruang sampel ini banyak ya ada berapa berarti 6 kali 6 berarti ada 36 karena dua mata dadu berarti ada 36 pasangan dua belah dadu berarti ada 36 pasang nah yang mudah pakai apa ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Udah Dari sini kita Ini pasangannya mungkin 1, 1 Ini kemungkinan Munculnya 1, 2 2, kemungkinan 1 1, 3 Ini satu empat satu lima terus berapa satu n satu enam terus di sini berapa dua satu dua 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 tiga dua tiga terus seterusnya ya ini berarti tiga satu di sini ada 3 n 36 hmm, dilengkapi aja biar nanti mudah ya melihatnya berarti ini saja dua berapa di sini berapa 24 25 <tuh> di sini adalah 2 n 26 dilengkapi aja biar nanti tahu ya mudah 31 32 33 Terus ini 3, 4 Terus 3, 3 5 Terus bawahnya sini berapa? Ini berapa? <tuh> Di sini berapa? Untuk yang ini? Iya betul 41 Terus 41 <tuh> 42 42 nah, Terus ini 4 t 43 Di sini 4m 4 Ini 45 Ini 4n 6 Maksudnya 46 ini 4 dan 6 itu ya munculnya ya bukan 46 ya angka 4 dan angka 6. Nah, tadi kelebar satu yaitu munculnya. Berarti ini berapa? 51 5, Terus ini 52. Terus 53. 53. Terus ini 5m, 54. Sini 55

66. Ya, berarti ini ya kemungkinan munculnya seperti ini. Nah ini, silahkan ditulis untuk ini biasanya keluar terus ini. Nah nanti pasti keluar daripada nanti membuat lagi, membuat lagi, membuat lagi. Ini sudah. Ini berarti saya lupa untuk persiapkan untuk screenshotnya. Nah untuk kemungkinannya untuk yang banyak-banyak ini. <tuh> Paham ya sampai sini ya. Nanti tinggal diurutkan saja. Gimana Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Umi, Mbak Dewi, Mbak Bila? Ada pertanyaan sampai sini untuk menentukan ruang sampel dari dadu Karena ada mukanya agak 6 maka ketemunya sama dengan 6 nah, Pangkat 2 yaitu 32 2. Oh, ah, Maaf 6 nah pangkat 2 32 30 36 hmm, Paham sampai sini? Sekarang tinggal kita menjawab-jawab jadi pertanyaan-pertanyaan. Jumlah ruang sampelnya berapa? Jumlah anggota ruang sampelnya ada berapa? 36 betul. Sekarang kemungkinan munculnya angka 1 ada berapa? Kemungkinan munculnya angka 1 ada berapa? pertanyaannya yang kedua kalau anggotanya ada 36 betul nah berarti ada sebel 11 betul dihitung aja ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jadi ada 11 betul kalau kemudian munculnya angka 3 dan 4 ada berapa munculnya angka 3 dan 4 Du ya ya hanya 3 dan 4. Berarti kita lihat 3 dan 4 satu. Ini satu du dua ada lagi selain ini? Tidak ada ya. Ada lagi sampai sini? Tidak ada. Habis. Sekarang pertanyaannya yang baru, pertanyaan baru ini ya. Karena menggunakan angka. Kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 9 ada berapa? Yuk, ada berapa? Apa saja? Yuk, kemungkinan yang keluar mata dadu 9. Apa aja? Ada empat. Apa-apa, Pak Bintang, ada empat itu. 36, terus apa lagi? Jadi ada 3 dan 6 3, 6 Terus 4, 5 Terus apa lagi? 5, 4 Betul Terus 6, 6, 3 Ada lagi selain ini? Berarti ada 4 nah, Paham ya berarti ya? Sampai sini bisa dimengerti? Kalau misalkan munculnya ang jumlah angka dadu 5. Nah, jumlah mata dadu 5. Nah, ada berapa? Jumlah mata dadu 5. apa-apa ya. Kalau munculnya jumlah mata dadu 5. Apakah hanya 4? satu empat ya betul satu empat terus dua tiga terus tiga dua betul apa lagi lima ya empat satu terus ada lagi Sampai sini ada lagi Sudah <tuh> ya Berarti ada lagi ya Habis berarti ada 4 hmm. Sekarang Munculnya Kemungkinan munculnya Bilangan prima Ada berapa Yuk, munculnya bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan berapa? Bilangan yang hanya bisa dibagi angka satu dan bilangan itu sen sendiri itu namanya bilangan pri, bilangan prima. Ya, bilangan prima berarti angka berapa saja? Bilangan prima, angka satu. 2, 3, dan 5 tuh 7 kalau ada Kalau nggak ada berarti ya sudah hmm, Ada berapa? 18 atau 15? Ini ya sendiri sama teman-teman satu -teman. ini ya satu terus berapa lagi satu 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 tiga satu lima terus apa lagi satu enam satu empat terus satu nah dua ada dua satu ada lagi dua tiga dua lima terus tiga satu tiga dua tiga tiga ya nah tiga tiga terus tiga empat tiga lima 36 26 ikut tidak ini 25 ikut ya nah ikut nah, ada dua nah tiga tiga ikut karena bilangan prima bukan jumlah kalau jumlah nggak ikut nah karena muncul bilangan prima duanya itu bilangan prima bukan ayo yang ditanyakan hanya munculnya bilangan prima Ayo, ayo, dipahami munculnya bilangan prima, bukan jumlah. Nah, paham ya, Mbak Bintang ya? Kalau jumlah nah, atau bil bilangan prima, yang penting bilangan prima. Ada berapa, tinggal dihitung kan? Nah, ada 41, betul? 41, 42, 43, 44, bukan prima ya? 4, 46. En? 45 terus 51 terus 53 53 kali terus berapa lagi 55 berapa lagi 52 betul ya nah, pakai 52 terus 54 ya 54 ikut terus 56 ikut tidak 56 ikut tidak? 56 ayo. Ikut. Nah, ikut dilingkari kalau ikut. Nah, ikut 56. 8 prima 5 ya, prima bilangan. Primanya prima pembulatan. Yang prima tadi oh ya, ayo diingat. Terus 64, 61, 62 tidak, 63 ikut. Terus 64 tidak, 65 ikut. Berarti ada berapa? Ada berapa ini? 6, 2 ikut betul hmm. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 18 18 Tambah 4 Berarti 24, 24 tambah 0, 4 Nah, 32 Berarti ada 32 32. Nah. Berarti munculnya bilangan prima ada 32 kali. Hmm. Oke, paham ya berarti ya? Nah. Tuh. Sudah paham ya? Ya, enggak apa-apa Putri, silakan amat bergabung. <tuh> Berarti mudah kan? Nah, enak. Berarti kalau main dadu, main lotre. Nah. Ya, silahkan masalah bergabung, Pak Putri. Nah, semoga bisa mengikuti. Nah, kalau mau main kita bisa kemungkinan prediksi yang muncul itu angka berapa saja itu bisa. Nah, terus nanti kita bisa ngutuk berapa kemungkinan keberuntungan kita itu bisa kan? Nah, ini. Ya, sudah dulu, minum-minum dulu nanti terus lanjutkan lagi. Minum dulu. Yang punya kopi diminum dulu, yang punya roti dibagi-bagi. <tuh> Biar enggak batuk, minum dulu ya. <tuh>

agak rame enggak apa-apa ya Iya ini murid-murid ada kegiatan di kelas ini sekolahan ya Iya nah, pada penasaran ini bagaimana kau Iya iya ya, Mbak Bintang ini lagi kemah ya agak rame gak masalah ya Ingat masa-masa dulu. orang oh, sekitar sini saja ini ya. Ya, ini dapat salam dari Mbak Bila ini. Teman-teman nih. Enggak ada yang paling cantik mbak cantik semua mbak <laughs> pada penasaran ini ingin lihat katanya hmm. kalau yang ganteng sudah dimiliki gurunya ini mbak <laughs> <laughs> kalau yang paling ganteng saya ya mbak ini <laughs> Ya, ya, ya ya. Kita ya. ya, lanjut lagi ya. Faham ya sampai sini menentukan ruang sampel dan juga menentukan anggota dari ruang sampel dan kemungkinan munculnya dari jadiannya ini. Oke. Okay. <tuh> Dah, sekarang menghitung peluang suatu kejadian baru dari baru pengertian saja. Sekarang menghitung peluang suatu kejadian. Ya, menghitung peluang suatu kejadian. Hmm. Misalkan S adalah ruang sampel dan satu percobaan dengan tiap anggota S, maka memilih S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul dan A adalah suatu kejadian dengan A komplement S atau A anggota S maka semua perjadian A dapat dirumuskan menjadi peluang A sama dengan peluang munculnya A dibagi dengan banyaknya anggota S atau n eh, anggota A dibagi dengan anggota S PA adalah peluang suatu kejadian A NA adalah banyak anggota dalam himpunan kejadian A NS adalah banyak anggota dalam himpunan S Nah ini Contohnya ya Contoh ini hapus ya Ini diingat-ingat nanti Nah nggak saya hapus ya Nanti kalau kepake lagi Ya nanti gak saya buat sebuah uang sebuah uang lokal dilempar dua kali tentukan peluang munculnya satu gambar berarti s nya apa anggota s kemungkinan munculnya apa aja dilempar dua kali berarti satu uang dilempar dua kali berarti sama tadi ya tulisan tulisan ya terus apa lagi OT ya terus apa lagi tulisan tulisan OT nah, orang tulisan apa lagi hmm, terus ada tulisan orang terus apa lagi orang orang ya orang orang nah ini sama dengan ada berapa S-nya anggota S sama dengan NS sama dengan berapa? Anggota S sama dengan 4. Terus, NA-nya berapa? NS-nya sama dengan 4. NA-nya berapa? NA-nya berapa? Kemungkinan munculnya peluang satu gambar berarti apa? Satu gambar berarti satu gambar atau orang ya gambar orang ya berarti ada dua yaitu apa O T dan T O ya ada dua maka untuk menentukan PA peluang kejadian A peluang kejadian A itu sama dengan 2 dibagi 4 hmm, maka PA sama dengan berapa betul Pak Bintang setengah pandai sekali kamu itu ya nah, sama dengan setengah Jadi hmm. peluang kejadian munculnya satu gambar adalah setengah. Jadi, ada yaitu kemungkinan munculnya adalah setengah. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kemungkinan munculnya satu orang berapa? Nah. Kemungkinan munculnya satu orang berapa? Ayo ya, paling sedikit satu orang loh ya. Kan ada OT, DTO, ada, ada OO kan? Paling sedikit satu orang. Lalu ada Jadi NS kan tetap ya NS itu tetap sama dengan 4. Terus NA-nya berapa? NA-nya sama dengan berapa? 2 apa 3? NA-nya. Munculnya paling sedikit satu orang. Oh ya, kalau satu orang berarti hanya 2 ya. Nah, ini kurang pernyataannya salah ini. Kemungkinan munculnya paling sedikit satu orang. Hmm, kalau paling sedikit satu orang ini ada berapa? Yaitu ada OT, TO dan OO ya ini. OT terus ada lagi TO karo OO OO nah berarti NA-nya sama dengan di 3 berarti PA kemungkinan munculnya peluang A sama dengan 3 per 4 ini aja sudah selesai paham ya sampai sini paham ya sampai sini ya bisa dimengerti ya Bisa dimengerti sampai sini? Halo? Halo? Ya, itu harus teliti. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dipahami? Coba dibuat latihan sedikit nah, Biar tahu jawabannya nanti seperti apa Ya Nah, tiga uang logam dilempar satu kali bersamaan. Ya. Tentukan banyaknya anggota S dan ruang sampelnya. Pienya. Hmm? Latihan lagi. Ya. Hmm, ya ini lah, jelas ajar, mengajar bu aku hmm. gimana coba ya dicoba berarti ada tiga uang logam dilempar satu kali bersamaan tentukan banyaknya anggota S dan ruang sampelnya wow. turunkan lagi 不是真的，现在还说。 serote sinyalnya putus ada lagi hmm aku kadang kurang sih tentang tentang isan cross program ini jadi... tuh balik mana dari awal hmm. kadang gue oh modal sinyal ya urip kadang gue naik gude nggak mau nggak ngetar nggak tahu ya ini nih aku kerap besok tengah tengah sih tujuh loss loss program jadul oh mereka pembiayaan mereka dari Bis, aplikasi busy kita install kan aplikasi busy itu itu kan lah perbarui perbarui kalau hmm. kan udah nanti perbarui apa perbarui ya wow. ngomong kan gua rata tak perbarui <laughs> ya, kenal Akhirnya, Oh, nggak ada suaranya ya? Hilang kenapa ya suaranya ya? Ada suaranya sih. Ada suaranya ketemu Mbak, Mbak Umi. Oh Mbak Umi, ada suaranya Mbak Umi. Tadi putus sebentar, keluar, masuk lagi ini. <todoh> Tadi putus ya, minta keluar, ini sudah masuk lagi. Ya, silahkan yang mau ditanyakan bagaimana, oke. Okay. ya tadi ditinggal dulu sebentar nih silahkan yang mau mau ditanyakan kalau memang belum masih kurang paham boleh ditanyakan gimana Mbak Maya Mbak Umi Mbak Dewi Mbak Reni Mbak Bila Mbak Bintang Tamas Bintang Kak Bintang aja ya Mbak Putri Kak Bintang aja ya panggilnya ya Sudah selesai, siapa mau mencoba? Ya, mau mencoba siapa? Silahkan. Kalau ada tiga, berarti berapa ini? Uang logamnya ada tiga. Oh iya, makasih mbak Infonya Terus Sudah Sudah ini nanti bantu-bantu mbak Jayanti ya <laughs> 9 apa 8 Ayo, nah, diingat-ingat yuk Ada yang ketemu 9 Ada yang ketemu 8 Siapa yang mau mencoba silahkan Yang mau mencoba Yang ketemu 9 lagi dulu ya yang ketemu sembilan dulu Siapa tadi yang ketemu sembilan Tak tunjuk nah, Mbak Umi coba Aha, Mbak Umi coba Silahkan di orat-orat Coba ketemunya Ruang sampelnya bagaimana Kalau saya ketemu dari sembilan Setelah ini nanti Mbak Dewi yang ketemu delapan Dicat boleh Di webpad boleh Terserah Mbak Umi mau dicat boleh Di webpad boleh Ini semua Dewi ketemu empat ini yang empat mana? Yang empat mana? O T T T O O T O O T T terus yang empat mana? Baru ketemu empat O O T omong doang berarti ya O O T ini ya <coughs> O O T O T O T O O O O

Ui, satunya mudik, ya, sudah balik Indo, ya, yang satu, ya, <guluh> bukan OOT lagi, berarti sudah mudik, <guluh> ya, berarti ketemu delapan, ya, ada delapan, yaitu OOO, TTT, OOT, TTO, TOTO, TOT, TOT, dan TTO, ini, ya, nah, berarti ada delapan, nah, ketemu delapan, nah, untuk mencarinya, kalau mau mudah, itu adalah apa sampel. Pangkat Percobaan Itu lebih ketemu Lebih cepat ya Titik sampel Dipangkatkan Dengan banyaknya percobaan Itu ketemu langsung Biasanya paling, Kalau mau cepat Pakainya itu Kan Titik sampelnya ada berapa Dua Dua Berapa kali lemparan Tiga Jadi dua pangkat tiga Berapa Delapan itu. Tinggal dicari Apanya Dicari Peluang Kemungkinannya Nah ini Faham sampai sini? mbak bintang. Tokak bintang ya, kalau Mbak Bintang ya. Lupa lagi. Mbak Dewi, Mbak Umi, Mbak Maya, Mbak Reni. Semuanya sehat ya, lanjut ya. Faham berarti kalau peluang kemungkinan munculnya ini kan belum. Nah, biar paham lagi. kemungkinan. munculnya jangan, jangan peluang ya kalau kemungkinan tadi sudah peluang munculnya paling sedikit dua orang ayo peluang munculnya paling sedikit dua orang apa ini Tutup esa bro Ya, peluang munculnya paling sedikit dua orang. dia berpasangan kan dua orang kalau satu orang kan nggak enak ya kalau orang keluar sendirian ya enaknya kan ada kandian berarti paling sedikit dua orang kalau peluang tadi rumusnya apa nah, peluang kejadian berarti ns per na ya nah, na per ns ya Ya O O O ikut semua kalau O lebih dari dua ada tiga kan O O T O O O O T O kemarin sedikit dua satu orang ikut mbak bintang gitu terus ada T T T T T O T T T T itu ya tiga ya berarti ada berapa Berarti ada berapa? Hmm. kepo ini kepo ini Anita kepo ini. Jadi kan ada pemunculnya paling sedikit satu orang. Berarti o, o o o o t t t o t o t o t o t o t t o Paling sedikit dua orang berarti ada OOO, OOT, dan OTO. Berarti munculnya ada 3 per 8 itu ya. Nah, ya, paling sedikit dua orang ya. Nah, maaf, paling sedikit dua orang berarti OOO, OTO, OOT, TTO. Ya, betul sekali, Kak Bintang ya. Ini. Berarti ada 4. Empat. Nah. 4/8. Empat Berarti kalau 4/8 berapa? 1/2 kan gitu. Oke, lanjut. Bisa dipahami, dimengerti, bisa diterima? paling sedikit dua orang berarti sing singonya hanya dua dua dan tiga kan paling sedikit dua orang kalau onya satu tidak boleh ikut yang boleh ada onya paling sedikit dua tiga boleh empat boleh lima boleh hmm.

bukan merokok Mbak ini nanti kegiatan nanti malam ya bukan rokok nggak ada gak ada yang rokok nyari korek aja yang dibagi apa Mbak Bintang <laughs> ya, ini ya, lanjut ya nanti ke, kita lanjut ke frekuensi harapan frekuensi harapan ya nih ini nasi di kira-kira di cekli panas ini kok sih panas iya ora. Nah, betul betul kenal ke siki ya. Kalau awal-awal pelakhir. Jadi di sini saja saja. Nah, frekuensi harapan sekarang ya. Frekuensi harapan adalah n kali peluang kejadian. Ini ini nggak kelihatan ya ini rumusnya ya. fs nah, ini frekuensi harapan FH sama dengan n n ini banyaknya kejadian nah, banyaknya percobaan kali peluang kejadian Di belas, nah, ini, Pak, hmm. Ya, jadi nggak banyaknya percobaan kali peluang kerja dian. Nah dari soal tadi ini, okay. Okay. nah dari soal ini maka tentukan frekuensi harapan munculnya paling sedikit satu orang Berarti kan sudah tahu Tadi sebuah dilempar dua kali Berarti ada frekuensi harapannya sama dengan F nya sama dengan berapa? N nya kan berapa? N kan dua Berarti karena dilempar dua kali Percobanya dua kali Berarti dua kali berapa peluangnya 3 per M, 4 tadi 2 kali 3 per 4 berapa Eva sama dengan 2 kali 3 per 4 berapa ayo mbak bintang kak bintang berapa kak bintang Ayo Mbak Bintang jangan ngorok dulu kok sudah ngorok dulu ini gimana? Ya? 6 per du, 4 ya 6 per 4 atau 3 per 2 Betul Nah berarti ada 2 kali 3 sama dengan 6 per 4 Atau 1 per 1 1 per 2 ya Betul 1 1 per 2 Ini untuk frekuensi harapan Hmm Ya, berarti 1 1 per 2 tinggal berapa kali percobaan terus dikalikan peluang kerja Dian ini nah nah ini. ya oke ya hmm, mungkin pertemuan kali ini sampai sini dulu saya kasih tugas sedikit nanti bisa diselesaikan karena saya ada kegiatan sedikit makanya tidak full tidak apa-apa ya atau mau full gimana mau dilanjutkan sampai habis atau tidak apa-apa ya minta dispensasinya sedikit waktunya ya ya mungkin kalau memang ditagih nanti kita tambahin di pertemuan minggu depan ya ya tak kasih tugas aja buat latihan Oke, okay? ya. Yeah. Oh, kenapa, Mbak? Kesandung, Mbak? Kok haduh, Mbak Dewi? <laughs> haduh, ya. Yeah. Sedikit aja mudah, soalnya yang mudah aja. Tahu kartu brick? Tahu kartu brick? Mbak bintang, Mbak Dewi, yang lainnya tahu kartu brick? Nggak tahu. Ini remi tahu, remi. Kartu remi tahu. Kartu remi tahu, tahu. Berarti pernah main. Pernah main kartu remi? Nah, kartu remi itu jumlahnya ada berapa? Totalnya ada berapa kartu remi? Lupa. Nah, kartu remi itu jumlahnya kalau A sampai 10 kan ada berapa? 10. 10 kali empat, empat 40 40 ditambah JKK kali 3 berarti 3 kali 4 berapa? Tambah 12 berarti jumlahnya ada 50 52. Nah, Mbak Sabila ini jago kelihatannya ini. Ingat ya, 52 ini ya. <tutuh. tutuh>. Enggak ya, Mbak? Guyon. <tutuh>. Nah. Aduh hehehe iya <SILENCIA> 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 nah, <misalnya itu> <SILENCIA> nah, ya yeah. <SILENCIA> berarti kita tahu ya berarti itu nanti ada a itu ada apa namanya yaitu bentuknya itu ada empat yaitu merah hati terus kereteng jubin ah, apa <SILENCIA> wajik atau apa itu ya terserah wajik ya betul Mbak Dewi yang pernah makan masih tahu wajik waru hitam atau kreteng itu ya nah, kreteng waktu hitam terus merah hati nah, sama wajik itu ya nah ada empat nah itu ada 52 nah kalau nanti ini soalnya seperti itu sekitar itu biar nanti tahu dulu kalau nggak tahu tahu break nanti saya kasih soal break kan kartu break kan lucu gitu ya Gak nyambung masa mau beli malam-malam mau beli kartu break <guruh> nah, jangan diteruskan bakatnya ya selesaikan sampai situ tobat main reminya <guruh> 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 <tuh> <tuh> ya jadi kita sekitar satu break ada soliter di komputer ada nanti tinggal dihitung soliternya itu sama itu soliter sama kartu remi itu sama ini aja soalnya dari kartu big tentukan kemungkinan terambilnya satu kartu J ya kartu J 2 terambilnya gambar wajib ya yang ketiga kemungkinan harapan terambilnya angka 8 ini aja ya jadi nah, dilihat ini soalnya jadi dari kartu break tentukan kemungkinan terambilnya kartu J terambilnya wajib kemungkinan harapan terambilnya angka 8 minggu depan kita belajar yaitu kejadian saling lepas saling bebas dan selesai latihan latihan lagi nah selesai bab baru bab baru nanti kita belajar yaitu limit fungsi hmm. nanti kita belajar limit fungsi ya nah ini Tinggal satu pertemuan langsung nanti ganti bab limit fungsi masuk ke semester baru hmm. Limit fungsi nanti persiapan karena limit itu mesti ada akar ya biasanya itu akar faktorisasi dan sebagainya Nah persiapan itu aja untuk limit selamat semoga cepat lulus itu aja Hmm. Ya. Soalnya judulnya sudah. Ya, sambil menunggu waktu selesai. <tuh> Untuk pertemuan atau malam hari ini cukup sekian dulu. Uh, tetap semangat. Gimana OTS nya sudah selesai semua? US-nya sudah dikumpulkan semua? Oh ya yang belum bisa segera diselesaikan. Sudah mau apa? Sudah mau pembagian rapat ya? Nanti kosong lagi nilainya biar nggak kosong. Segera diselesaikan. Nanti tugasnya bisa dikirim screenshotnya boleh, hasil foto juga boleh. <laughs> nah ini yang yang rajin itu gurunya atau Mbak Aton ya ini ya. Mungkin Mbak Aton baru bangun ini ya. Mimpi tadi. Tidak apa-apa Mbak Aton nanti dilihat videonya aja. Terima kasih sudah berusaha untuk masuk Mbak Aton. Tetap semangat jangan bosan-bosan untuk ikut mengikuti pembelajaran nah, ini silahkan ditulis untuk Tugasnya dicoba <tuh> Untuk malam ini cukup sekian dulu Apabila ada dari awal hingga akhir Ada kesalahan dalam Untuk ucapan atau Menyinggung perasaan dari teman-teman Saya minta maaf Apabila memang kurang paham Itu ada keterbatasan dari saya Silahkan ditanyakan lagi lewat chat FB atau yang lainnya ya Untuk malam ini cukup sekian dulu Maaf tidak bisa sampai akhir Hmm <tuh> Selamat beristirahat Nah tetap semangat Semoga apa yang kalian cita-citakan Segera terwujud Bisa lulus dengan hasil yang Sempurna ya Amin hmm. Untuk malam ini cukup sekian Selamat malam Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Finish. Hmm. Finish. Hmm. Cukup berapa lama ya, Pak Hm. Berapa lama? Orang jam loh. Pasti ngajar online-nya udah berapa lama? Oke, okay, Iki no. Ya mosok ta. Hm? Salah kayak hmm? Iki. Peneng kene. Sesuk kapan? Istahat gitu? lama. mau ikut. <tuk> <tuk> Heeh. Hmm? <tuk> Kurang biskuit, Pak. Kurang biskuit nih. Hmm. Kita tulis karo tangan. Hmm. Nah, kan ini ono sih, metu. Ono wet kan. Ada wet bot hmm. Tapi tulisannya di sini jos. Pinggang, 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 pinggang. Ini sih acara singgih sih, Pak. bangun tidur Pak ini dari program napa Aplikasi napa ya Pak? nya ini.